lagi di channel aku teman-teman. Selamat datang di channel Yudi Sardana, tempat di mana setiap hari kalian akan menemukan hal-hal yang seru, yang menyenangkan, yang heboh, yang keren. Hari ini guys, aku akan mengajak kalian, mau kasih lihat kalian satu alat baru, mainan terbaru aku teman-teman. Ini adalah mainan yang paling canggih di tahun 2019 teman-teman. Ini adalah 3D Pen. 3D itu artinya 3 dimensi ya guys ya. Ini dia, aku ambilin dulu karena ini aku baru selesai belanja guys. Ini dia. Nah, ini tidak endorse ya, bukan endorse, bukan sponsor. Kita akan lihat, saya beli sendiri pakai uang sendiri. Jadi kalau kalian nonton video aku, itu aku dapat duit ya guys ya. Makanya kalian nonton video-videoku, aku dapat duit, aku bisa beli ini supaya bisa buat video lagi teman-teman ya. Ini namanya 3D Printing Pen 2. Nah, kita sebut aja 3D Pen. Jadi apakah ini sebenarnya? Ini adalah pulpen. Kita lihat dulu isinya apa. Oke, pastinya kita dapat satu pulpennya. Nanti kita buka semua, kita review. Dapat ini. Ini untuk pulpennya supaya bisa berdiri. Nah, mantap. Dapat kabel charger ya. Kabel power itu ya. Ini buku petunjuk. Nah, oh, dapat satu tinta isi warna merah, warna pink dan oranye. Nggak usah dibaca guys, kelamaan ya. Langsung aja kita akan bermain teman-teman. Ini seru banget. Jadi kalau teman-teman sudah tahu pasti yang namanya printer ya. Printer itu kan bisa mencetak gambar atau tulisan dalam bentuk kertas begitu ya. Betul Jainal? Betul. Nah, kalau ini luar biasa Nal. Kita bisa mencetak bentuk. Wow. Jujur ini saya baru beli, saya belum pernah coba pakainya bagaimana, saya juga tidak tahu ya. Kita langsung coba-coba saja ya teman-teman ya. Tombolnya banyak sekali lagi di sini guys, lihat. Ini ada satu tombol. Ini ada tombol juga. Saya nggak tahu ini fungsinya apa nih. Oh, ini volume. Oh, ini besarnya nih, bisa besar ke kecil nih. Ini ada maju mundur, saya juga nggak tahu ya. Apa yang maju mundur, kayak mobil aja ada gigi maju mundurnya. Ini juga saya nggak tahu ini apa fungsinya. Terlalu canggih Anda pulpen, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Ini nyolokinnya kemana, Fian? Colokin, wih, colok banget. Buah bisa. Jangan ke buah. Nggak bisa itu, udah di video kemarin. Saya juga sudah beli banyak sekali warna-warna lain. Di antaranya, guys, saya beli warna ini. Ini kuning. Ngapain di belakang gini-gini dia tadi? Enggak. Udah. Saya juga sudah beli warna ini, warna hitam. Nah, ini. Saya juga sudah beli ini, warna abu-abu. Nah, ini. Terus saya juga beli warna kuning melon. Nah, ini saya juga sudah beli warna ini ya. Ini namanya warna black cat dan warna durian. Dan terakhir tentunya warna abu-abu lagi ya. Jadi aku udah punya banyak nih. Sekarang kita bisa bikin apa aja. Aku mau coba tracing gini nanti kan. Kenapa yang ini biasa, yang ini di vakum ya? Sama aja. Beda dong. Cuma tulisannya pla semua. Apaan sih pla? Ini ada kodenya guys. Pla. Pla. Kayak ini lah, kayak lidi. Kawat bukan ini. Kawas kusut tuh ntar. Ini tahu apa Nel? Yang biasa kalau mau ngisi angin itu loh. Oh. Bannya kempes kan pakai gini, ditarik. Imajinasi Anda berlebihan ya. Ini udah panas belum Pian? Nah ini kan modelnya sama kayak itu, kayak lem tembak itu loh. Coba aku ambilin dulu lem tembak. Ini punya juga satu Nel. Ini juga bisa buat sesuatu nih. Apa? Bisa buat tangan melepuh. Ini tolong, ini gak mau masuk. Takut nanti rusak, pegang dulu mas. Saya baca, ini harus baca guys. Gawat nih. Katanya tadi gak usah baca. Gawat guys, saya menyesal guys. Kita harus baca ternyata teman-teman. Coba ya, ini coba ya. Sekarang aku gambar Yudis gitu ya. Lihat ya. Coba. Bisa gak nih? Ini udah nih, lihat nih. Saya membuat huruf Y. Bagaimana? Bagus gak? Ini kayak pohon kaktus ini. Ini U-nya. Mede, M-I, Yudis, S-T ini. Coba aku mau bikin sesuatu nih. Coba. Tebak mau bikin apa ya? Apa ini? Coba tebak mau bikin apa. Menara Eiffel? Ini gambar apa ini? Ini seni pak. Hah? Seni apa ini? Jangan, tolong guys, komen guys. Ini seni apa ini? Lihat sini. Ini bikin apa kamu? Abstrak. Oh, abstrak. Ya. Kamu terlalu kreatif ya. Gini aja lah, biar cepat ya guys ya. Gimana? Aku mau ngajak kalian membuat satu bentuk yang fenomenal. Ya, kita akan bikin mobil-mobilan. Dari ini? Dari sini ya. Tunggu ya, kita jiplak aja. Nah ini dia. Saya udah punya remote control. Oke? Oke. Kita akan panasin di atasnya semua sampai berbentuk mobil. Caranya gini, Ben. Kita cetak ini semuanya, Ben. Ya, aku coba tes dulu ya. Mudah-mudahan bisa ya. Kita tunggu kering sebentar. Ini eksperimen.
Harusnya tuh gini, nanti kita cetak, kalau sudah kering kita angkat, dia akan jadi bentuk mobil. Oh, jadi kayak casingnya gitu? Kayak casingnya, coba tiup dulu nih. Nah, lihat dulu, kalau berhasil saya akan lanjutkan. Udah kering belum? Oh, udah, cepet banget ya keringnya guys. Dan dia menempel, tidak bisa dilepas. Bisa, Pian. Coba dilepas, Pian. Dilepas. Paham maksud saya kan? Seperti ini, nanti kita bisa lepas. Dengan tujuan dia bisa kita lepas dalam bentuk mobil. Oke? Oke. Oke, good. Cool. Oke, teman-teman, kita akan mulai bekerja sekarang. Sudah membuat rangka body atas nih Ben. Ini baru body atas loh. Rodanya semua dan shock breaker dan lain-lain belum kita buat. Ini kita mau coba angkat dulu. Mudah-mudahan bisa nih. Coba angkat dulu aja. Ya, ayo Ben, bareng-bareng Ben. Nah, jangan tancap di jainal, harus di situ ya. Aduh, jatuh lagi kamu ini ya. Gimana caranya memisahkan dia supaya lepas nih semua cetakannya? Nah, ini guys, lihat-lihat adonannya udah mulai kering nih, udah mulai bisa dilepas. Ah, udah yang belakang udah. Lepas. Nah, lihat guys. Wow. Jadi dah body atas nih, tuh gokil. Mirip enggak? Berarti bisa dong bikin helm. Belum bisa, ini memang bisa. Fungsi, tapi ini fungsinya sebenarnya untuk benda-benda kecil. Ini langsung di sini di panas, Pak. Ini panas banget. Oke, lanjut lagi enggak? Lanjut dong. Lanjut lagi ya. Kita bikin apa? Roda. Roda kan. Roda tengah. Gini. Warnanya dulu. Rodanya warna merah. Merah aja ya. Rodanya warna gelap. Oke. Siap teman-teman, kita akan lanjut lagi. Kita akan membuat roda. Setelah 1 jam berlalu. Lama banget ternyata guys, gak apa-apa. Tapi ini seru banget, ini ya. Juga bisa melatih ke kreativitasan. Pasti dong. Dilepas, Bian. Ini bagus nih buat teman-teman yang masih sekolah. Jadi bisa buat kerajinan apa. Ah, mantap, jadi drone ya. Sekarang untuk menyambung ini, kita butuh bodinya. Kita buat lagi, Bian, sekali lagi. Oke teman-teman, kita ganti warna dulu ya. Kita lagi mau buat ini sekarang, shock breaker sama body belakang supaya bisa nyambung ini di sini nanti ya. Oke teman-teman, ini bagian bawahnya sudah ya. Capek guys ternyata, coba ini kita sekarang cabut dulu ya. Itu tancap lagi. Ini unik ya, dia langsung kering loh. Hah? Iya langsung kering. Tuh, langsung kering dia guys. Oke, ini bagian bawahnya nih. Nah, mantap. Coba disusun dulu. Ah, ini. Nanti ini kan di sini. Ini adalah mobil Batman guys. Sekarang tugasnya adalah menyambungkan ya. Kita sambungin dulu aja Ben ya. Ini udah selesai kan? Udah. Rodanya saya pasang. Sekarang kita akan berusaha menyambungkan ya teman-teman ya. Ini benar-benar melatih konsentrasi. Ini dimana Anda yang sering bermeditasi pasti bisa mengatasi permasalahan seperti ini. Stop. Oke, ini lihat guys, ini body atas, body bawah sudah tersambung. Sekarang tugas kita menyambungkan ke roda atau belakangnya dulu. Belakang dulu ya. Ini body belakang nih.
Bodi belakang di sini nih. Berbentuk rangka mobilnya ya. Hahaha. Ini kalau dilanjutkan lagi kita bisa finishing, bisa bikin lebih rapi lagi sebenarnya. Iya, ya. Ini kayak mobil-mobil prototipe tuh loh, nah, yang belum jadi tuh. Ini kenapa miring sekarang? Mengsong gitu loh. Kurang tinggi sebelah. Harusnya kan nggak sama nih, bannya nggak seimbang nih. Kempes bannya nggak apa? Nggak seimbang kok. Nggak. Ini gimana lagi? Dikasih apa lagi nih sekarang? Oh ini mas. Ini ungu ya? Itu ungu kan? Ini. Peleknya belum. Pelek. Udah Vian? Nah, udah. Oke okay, guys. Oke. Okay. Selesai akhirnya, lama sekali ya. Berapa lama? Ratusan. Nah, ini guys. Ini mobilnya kita kasih gambar sedikit dulu ya. Ini adalah gambar mobil 3D Pen kita. Ini kalau kalian suka, kalian coba beli sendiri aja 3D Pen-nya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, klik tombol like ada di bawah, subscribe channel ini untuk berlangganan. Kenapa, Fian? Karena supaya kita lebih semangat lagi untuk membuat video. Upload, upload.